ditahan sama kepolisian gitu. Mungkin dari keluarga sendiri gimana nih Pak tanggapannya Pak? Iya. Tuh ini Pep, lihat nih Pep. Iya. Nih. Itu kan udah ditahan sama kepolisian gitu. Mungkin dari keluarga sendiri gimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya, ada. Memang sejak awal ya, sejak awal proses ini berjalan kan kami sudah tegas dari keluarga bahwa siapapun yang terlibat kan kami minta diproses seadil-adilnya. Baik itu tersangka M, S, ataupun anak yang berkonflik dengan hukum ya AG. Jadi ya memang kita memang serahkan sepenuhnya ke kepolisian gitu, ke proses-proses. Dan didampingi oleh tentu oleh teman-teman dari LBH GP Ansel. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.